Dan malam ini sekitar jam 12 jam 00.35 waktu Indonesia Barat, kami melaporkan dari Bundaran Binokasi Sumedang. Ya, kondisi lalu lintas arus mudik 2018 terlihat sangat lancar. Jadi kami sarankan untuk para pemirsa yang akan mudik lebaran, ya, baik yang menuju ataupun ke Cirebon, Majalengka dan Jawa Tengah, ataupun sebaliknya menuju Bandung, kami sarankan untuk tetap berhati-hati menjaga keselamatan. Ada ya ulah burung busuh, ya, kecuali kalau lagi mules kemelek, nggak apa-apalah mau burung busuh juga. Yang santai saja, apalagi kalau tengah malam gini ngantuk, berhenti dulu di tempat istirahatan, ya, karena sepanjang jalur mudik 2018 ini banyak tempat peristirahatan, ya, di mana-mana ada, ya, terutama di setiap polsek, ya, dari Polres Sumedang setiap polsek itu selalu ada posko, ya, di mana nanti bapak-bapak dari Polres Sumedang siap membantu, ya, jika ada trouble, bapak, dan jika ingin beristirahat dulu sejenak karena nanti perjalanan telah, itu bisa dibantu, ya. Jadi sekali lagi selamat mudik, ya. Jangan lupa tetap bersilaturahmi, jaga keselamatan, dan selamat sampai tujuan. Demikian